Hai guys, gue Zaki. 25 September hari ini, Sabtu sore ini, mau nonton akhirnya mengeluarkan event yang kalian tunggu-tunggu ya kan. Token gratis event anniversary box. Ya ih, kenapa dah namanya lebih susah? Orang party box aja lebih enak gitu kan. Nah, karena event ini mirip-mirip party box, gue mau ngasih tau kalian bug atau trik yang gue pernah pakai dan terbukti berhasil. Jadi bugnya itu gimana? Jadi bug atau triknya itu, kalian bisa mendapatkan skin epic limited atau kolektor. Jadi kemarin tuh gue dapat kolektor gratis pakai token. Nah sayangnya di event yang kali ini tuh gak ada kolektornya ya. Mentok-mentok paling GG ya epic limited. Ya gak apa-apa karena gue juga banyak nih epic limited yang belum gue dapetin nih. Ya jadi langsung aja bug dapatin skin epic limited di event anniversary box. Ya jadi kita langsung aja ambil token gratis kita dulu ya. Nah ini jadi Monton ngasih token gratis itu 5 item ini nih, 5 item yang akan ditukarin token drawnya nanti. Login dapat 1, main sama teman, enggak, main klasik rank brawl dapat 2, oh ya main sama teman, share dapat 2, top up 20 diamond dapat 4, top up 100 diamond dapat 4, gunakan 100 diamond kalian mau beli skin, mau beli emote, itu udah termasuk ini ya. Dan gunakan 2,5 diamond di event anniversary box, jadi kalian harus draw ya di event anniversary boxnya. Oke, jadi kalian bebas mau kerjain semua misinya kah, atau mau yang ini-ini aja kah, ya intinya kalau kalian mau dapatin skin epic menggunakan bug yang sering gua pakai ini, kalian tuh minimal harus punya 12 gift box ini. Kenapa? Karena kalian tuh harus nukarin ya tiket ungu ini. Karena kalau mau dapetin skin epic, cara satu-satunya adalah tukarin yang tiket ungu ini. Karena ya tiket biru, hadiah paling bagusnya skin special. Nggak ada epic, limited, nggak ada ya. Jadi ya bebas, kerjain semua lebih bagus ya. Karena ya paling cuma top up berapa sih ya kan. Oke langsung aja gua mau top up untuk nyelesain event misi ini. Nah, gua top up di Zakin Diamond. Kalian langsung aja bebas ya mau top up berapa. Ada 86 diamond, 25.000. Ada 172 diamond seharga 45.000 dan ada 257 diamond seharga 65.000. Nah, kalian bebas saja pilih yang mana. Di sini gua top up yang 172 diamond karena tadi gua ada sisa 80-an diamond lah ya. Jadi untuk gunakan 2,5 diamondnya cukup nih ya. Oke. Ya langsung aja kalian pilih sesuai yang kalian butuhkan. Dan kalau udah pilihnya dapat ya oke, gua mau top up 257 diamond. Langsung aja WA ke 0815-4922-8464. Ingat WA Zakin Diamond cuma 1. Selain itu penipu ya. Oke, langsung masuk seperti biasa 1 menit. Oke, kita langsung aja. Oh, kita gunakan diamond dulu ya. Gunakan 2,5 diamond di event anniversary box. Ya mau gak mau kita ya yang di kiri. Nah, jadi sekalian aja gue kasih tahu bug-nya. Jadi bug-nya ini namanya, ini buatan gue ya, teori animasi. Dimana kalian tuh, misalnya kalian pengen dapatin skin apa gitu kan. Ya kalian lihat 3 animasi skin yang kalian pengen. Jadi misalnya kan ini draw yang kiri ya. Nah, gue tuh pengen dapat skin clean atau lila atau Cecilion. Nah, kalian tekan aja. Kalian liatin animasinya sampai selesai. Ya 2-3 skin lah yang kalian pengen. Dan gue pakai cara ini, itu terbukti berhasil. Gue dapat kolektor YSS pas event party box kemarin. Dan juga epic Selena ya. Epic Selena deh. Gila. Oke, contohnya kayak gini. Nah pokoknya lihat animasinya aja, gerakannya aja. Oke, gue 2 skin ya. Bebas 2-3 skin kalian mau lihat animasinya. Oke, di sini gue 2 aja. Langsung aja kita draw. Nah tapi gue belum pernah nyoba yang di box kiri. Itu gue dapat kolektor sama epic limitednya itu ya, yang pas di box kanan ya. Oke, gak apa-apa tadi kita dapat elite. Semoga aja bugnya berhasil di box yang kanan nih. Ayo epic. Let's go, kita collect dulu. Kita udah punya 3 tiket. Ditambah ini kita punya 7 tiket. Ditambah ini 8, 9, 10, 11 tiket. 15 tiket. Din ditambah ini 20 tiket.
Nah, ini ada satu misi yang main klasik atau rank. Ya nanti aja lah, nanti tambah lama ya kan. Tukarin dulu boy, tukarin dulu. Kita punya 20, jadi otomatis satu ini dan dua ini. Ya sebenarnya gue pengen dua ini, si dua yang ungu, cuman gak cukup bo. Misinya cuman ini, gak ada pre-order. Kenapa ya gak ada pre-order ya? Dulu ada loh. Langsung aja. Ya. Dan ini kita tukarin dua. Ya udah. Langsung aja. Bug teori animasi apakah masih berhasil atau enggak? Langsung aja kita akan pilih dulu. Jangan deh yang kanan dulu nih, yang kiri dulu deh. Kita langsung aja gua 2 atau 3 animasi skin yang kalian pengen dapatin. Oke, kita lihat skinnya Odette nih. Ini skin terbarunya loh. Boleh nih, boleh nih. Oke, udah satu skin. Estes, kita coba. Ya yang penting spesial gak apa-apa dah. Ya elite udah beruntung juga sih. Karena ya di box kiri ini ada normal loh. Kalau kalian dapat elite ya termasuk beruntung sih. Oke. Skin yang ketiga. Hellcat. Evolved Predator. Oke. Langsung aja kita draw. Bismillah skin spesial ya Allah. Bismillah. Skin one-one. Apakah bug gua cuman berhasil di party box yang di sini kagak? Ya, kita coba aja lagi ya, jangan putus asa, boy. Dan coba kalian pakai bug teori animasi ini, dan kalau kalian dapat skin yang kalian mau atau enggak epic limited gitu atau spesial yang di box kiri, coba tag gua di Instagram ya, Zakingnya 2 ya. Oke, kita lihat. Oke, dua skin aja ya kita lihat yang di draw kedua ini. Ya Allah, bismillah skin spesial. Ayolah montol lah, skin spesial lah. Ini apakah hoki gua udah habis apa gimana? Udah dapat skin yang udah ada terus lagi. Oh, harapan terakhir kita cuman satu tiket ungu. Ya Allah, gua pengen dapat epic limitednya Hayabusa atau enggak Lancelot atau enggak Freya. Jadi langsung aja, itu adalah 3 skin yang gua idam-idamkan di event ini. Ya Allah, bisa lah. Tadi kita udah tumbal ya, tiket biru kita udah tumbal, dapat skin normal. Harusnya ini hoki sih, box kanan harusnya gila-gilaan sini. Harusnya gitu ya. Oke, Hayabusa udah. Lancelot. Saudara-saudari sekalian, ya. Dan yang terakhir animasinya Freya. Ya enggak tahu gua pengen dapat Freya gitu. Padahal gua enggak bisa pakai Freya lo, bayangkan. Oke, okay, ya Allah, bismillah. Tadi udah tumbal. Ya semoga di box ini kita dapat epic limited. Yuk. Ya. Bak gua enggak berhasil, cu. Apakah udah di fix monton apa gimana? Ya, nggak apa-apa dah. Ya, jadi gue dapat ampas bat. Ya, nggak tahu karena hoki gue udah kepake yang di party box kemarin apa gimana, nggak tahu. Coba kalian komen, kalian dapat skin apa di event ini, dan kalau kalian ada trik atau bug tersendiri, ya komen aja, bagi-bagi ke yang lain gitu kan. Jangan pelit, boy. Jangan pelit ilmu ya. Ya udah guys, itu aja dari gue. Semoga kalian dapat skin yang kalian pingin. Ya, gue Zaking. Bye guys.